Sautara iku sedulur DPC Partai Demokrat nargetno pemilu tahun 2024 duwe fraksi dhewe ning kursi DPRD Kudus. Kanggo ningkatno kualitas kader partai nuju kemenangan pemilihan umum lan pemilihan presiden 2024, DPC Partai Demokrat Kudus terus berupaya soko materi pendidikan politik karo atusan Partai Demokrat ning Kudus. Ketua DPC Partai Demokrat Kudus ngomong, pendidikan politik sing digelar ning salah siji hotel ning Kudus kanggo ningkatno partisipasi kader soko ndukung kemenangan suara partai ning tahun mengarep. Apik persiapan pemenangan pemilu utawa pemilihan presiden. Menurut Mardianto, pihake ora muluk-muluk saka entuk kursi sing dientukno pas pemilu. Awake nargetno minimal fraksi Partai Demokrat iso berdiri dhewe, ora kegabung karo partai liyane. Sawetara iku sekretaris Partai Demokrat ngomong, pihake duwe strategi khusus kanggo nambah kursi ning pemilu mengarep. Pihake bakal merkuat konsolidasi internal partai lan mulai dorong mesin partai kaya pengurus DPC nganti pengurus ranting, berperan aktif saka ningkatno elektabilitas Partai Demokrat Kudus. Untuk meningkatkan partai, Mas, biar ke depannya nanti karena ini konsentrasi ini yang sangat jelas. Memang kita, memang ini 60% ini jujur aja Mas, kita pakai kader milenial dan juga kader-kader baru ini harus kita tempuh bersama. Kader-kader muda ini kita untuk karena ini kan sudah zamannya milenial ini. Yang pokok intinya kita harus ini, kursi-kursi ini harus tercapai. Minimal bisa masuk fraksi sendiri Mas, kita tidak tidak gabung dengan yang lain. Ya, itu tadi dalam rangkaian itu kita berpikir kalau kita maksimalkan mesin partai ini, kalau untuk mendapat 4 kursi atau 1 fraksi, insya Allah pasti bisa. Tapi target kita tentunya, target kita semua adalah bisa duduk di kursi pimpinan. Jadi kita berharap Partai Demokrat ini bisa mendapatkan kursi pimpinan. Ya paling tidak 8 kursi lah target kita ini di DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus. Soko pendidikan politik DPC Partai Demokrat ngundang narasumber soko KPU lan Kesbang Pol Kudus. KB peserta diajak kanggo berpolitik sing santun. Mas Rukin, Simpang 5 TV.